Gabon teman-teman. Nih mantap. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Soulmate Fishing. Pagi ini, pagi yang cerah ini, saya akan coba memancing ikan belana. Masih di spot yang sama, di spot tambak bedah. Untuk kondisi air saat ini bagus sekali teman-teman. Ini air pasang tinggi dan airnya tidak terlalu keruh. Biasanya kalau air pasang tinggi yang makan besar-besar ikannya. Saya berangkat sendiri ini pakai perahu dayung. Oke, kita sudah sampai spot. Ini kondisi air sudah mulai akan surut nih teman-teman. Oke, kita coba. Mudah-mudahan ada hasil di spot ini teman-teman. Tadi juga sudah saya sempat untuk sawer di sini biar ikannya ngumpul. Nah itu udah dimakan tuh. Babon teman-teman. Alhamdulillah langsung babon. Alhamdulillah. Ini teman-teman segini. Alhamdulillah poin pertama. Oke, lanjut. Langsung disambar, teman-teman. Jadi, ikan di sini cepat kumpulnya, teman-teman. Yang aku suka di spot ini, ikan cepat kumpul dan tentu saja untuk umpannya juga bagus nih. Untuk campurannya Royco sama Masako saja. Tapi untuk apa masakunya diperbanyak yang rasa sapi ini. Waduh, lepas teman-teman, besar. Ngeri. Untuk umpan aku biasanya pakai Royco sama Masako. Saya perbanyak untuk Royconya. Untuk tepung, tetap tepung segitiga biru yang menurut saya yang paling bagus. Itu dimakan lagi tuh. Babon teman-teman. Oh, alhamdulillah. Ini besar teman-teman. Ini segini teman-teman. Alhamdulillah nih. Nih, alhamdulillah babon. Ikan kedua ini.
Kebon teman-teman. Nih, mantap. Alhamdulillah. Nih, segini ukurannya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah babon ini teman-teman. Babon. Nih alhamdulillah. Ini teman-teman lumayan lah. Alhamdulillah lumayan nih agal. Ikannya pada ngumpul teman-teman. Ini kondisi air sudah mulai surut. Kita coba geser ke kiri ya, karena yang sebelah kiri agak dalam ini teman-teman. Tuh, langsung dimakan. Alhamdulillah dapat nih agal. Alhamdulillah, agal alhamdulillah babon nih teman-teman besar.
Ini segini. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah, lumayan ya, gel. Oke, kita sudahi dulu untuk acara mancingnya karena angin sudah kenceng, ini semakin kenceng. Mungkin minggu depan kita lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen dan like-nya, teman-teman. Spotnya recommended banget untuk mancing beranak ikan babon. Terima kasih.